Abul As, menantu Rasulullah. Abul As bin Ar-Rabi' Al-Qurashi adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang menceritakan tentang keistimewaannya sampai akhirnya ia wafat di masa pemerintahan Abu Bakar di bulan Dzulhijjah tahun 12 Hijriah. Nasab dan kabilahnya. Pemuda Quraisy ini nasabnya mulia. Dia adalah Abul As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abu Syams bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Abshami. Ia adalah suami dari putri sulung Rasulullah Zainab radhiyallahu anha, Al-Isti'ab ibnu Abdul Bar. Ibunya adalah Halah bin Khuwailid, saudari perempuan Khadijah. Profil Abul As. Pertama, menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memujinya. Dia berbicara padaku dan ucapannya jujur. Dia berjanji kepadaku dan ia tepati janjinya. Kedua, amanah. Abul As juga adalah seorang yang dikenal amanah. Ia termasuk laki-laki Quraisy yang diperhitungkan dalam kekayaan, amanah, dan kepandaian berdagang. Tarikhul Islam Adz-Dzahabi. Memeluk Islam. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih berada di atas agama nenek moyangnya hingga mendekati penaklukan kota Makkah. Suatu hari, pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul As bersafar dagang menuju Syam. Ia membawa harta orang-orang Quraisy dan barang dagangan mereka. Saat ia selesai berdagang dan menemui kafilahnya, pasukan Rasulullah menemuinya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri yang mengarahkan pasukan itu menuju kafilah dagang yang ada Abul As di dalamnya. Pasukan itu terdiri dari 700 orang penunggang kuda atau unta. Mereka dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Pasukan ini berhasil mengambil harta yang dibawa di atas hewan dan menawan sejumlah orang. Namun Abul As berhasil melarikan diri. Saat pasukan itu tiba di kota Madinah dengan bawaan mereka, Abul As menemui mereka di malam harinya dalam rangka meminta hartanya. Ia menemui Zainab putri Rasulullah dan meminta perlindungan padanya. Ia pun memberinya perlindungan. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah untuk salat subuh. Beliau terkejut dan bertakbir. Orang-orang yang bersama beliau pun ikut bertakbir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Zainab berteriak, "Aku telah memberi jaminan pada Abul As bin Ar-Rabi'." Setelah Rasulullah usai menunaikan salat, beliau menghadap pada jamaah, beliau bersabda, "Jamaah sekalian, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau meneruskan, "Demi Allah, aku tak tahu apapun dari Zainab hingga aku mendengar yang kalian dengar. Sesungguhnya, perlindungan itu berlaku walaupun dari rakyat biasa kaum muslimin. Karena jaminan keselamatan itu, meskipun berstatus perang dengan orang-orang kafir Mekah, Abul As tidak boleh disentuh oleh kaum muslimin. Dari masjid, Nabi masuk ke rumah putrinya, Zainab. Beliau berkata, "Anakku, berilah padanya layanan yang terbaik. Tapi jangan biarkan ia berduaan bersamamu, karena engkau tidak halal untuknya." Dalam riwayat lain, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Rasulullah pernah mengirim pasukan perang dan mereka mendapatkan banyak harta dari Abul As." Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Laki-laki ini dari kalangan kita, sebagaimana yang kalian tahu, sama-sama Quraisy. Kalian telah mendapatkan harta darinya. Kalau kalian berkenan, kalian bisa mengembalikan harta itu padanya. Karena kita suka melakukan yang demikian. Namun kalau kalian enggan melakukannya, memang itu adalah harta faiz yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalian yang lebih berhak terhadap harta tersebut." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lebih memilih mengembalikan padanya." Aisyah menyatakan,
Orang-orang pun mengembalikan harta itu, sampai-sampai seutas tali, wadah air yang usang, dan kantong kulit. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Kemudian Abul As membawa itu semua menuju Mekah, dan ia berikan kepada pemiliknya masing-masing dari relasi dagangnya. Kemudian Abul As berkata, "Wahai orang-orang Quraisy kalian, apakah masih tersisa harta kalian padaku yang belum kalian ambil?" Mereka menjawab, "Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami tahu engkau adalah seorang yang menunaikan amanah dan mulia. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalian tidak menghalangiku memeluk Islam kecuali kalian sangka kalau aku memeluk Islam, aku akan mengambil harta kalian. Saat Allah telah menyerahkan itu semua pada kalian, selesai urusanku dan aku memeluk Islam," kata Abul As. Kemudian dia berangkat menuju Rasulullah di Madinah. Al-Mustadrak, kalung ibu mertua. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat orang-orang Mekah mengutus seseorang untuk menembus tawanan mereka di Perang Badar, Zainab binti Rasulullah yang saat itu masih tinggal di Mekah mengirim tebusan untuk suaminya Abul Ash. Ia mengirimkan kalung yang merupakan pemberian ibunya, Khadijah. Ibunya menghadiahkan kalung itu saat ia mulai berumah tangga dengan Abul Ash. Melihat kalung itu, Rasulullah begitu terenyuh pada putrinya itu. Beliau berkata pada para sahabat, "Kalau kalian berpandangan membebaskan tawanannya dan mengembalikan hartanya, lakukanlah." Para sahabat menjawab, "Tentu Rasulullah." Mereka pun membebaskan Abul Ash dan mengembalikan harta tebusannya. Rasulullah berkata pada Abul Ash agar merelakan Zainab untuk tinggal bersamanya di Madinah. Walaupun ucapan ini tersirat dari Rasulullah, tapi Abul Ash paham Nabi menginginkan hal itu. Lalu Nabi berpesan pada Zaid bin Harithah dan seorang Ansar, "Tunggu di daerah Batni Najih sampai Zainab menemui kalian berdua, lalu temanilah dia." Sesampainya di Mekah, Abul As meminta istrinya agar menyusul ayahnya. Zainab pun keluar Mekah secara terang-terangan. Majmu' Zawaid Al-Haythami. Wafatnya. Ibrahim bin Al-Munzir mengatakan, Abul As bin Ar-Rabi wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tepatnya di bulan Dzulhijjah tahun 12 Hijriah. Al-Isabah Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bisawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tunadika syauqan fatahbu ilaiha tahimu binazwatiha fitti'ad asirullaha.